Anya Geraldine mencuri perhatian khalayak setelah perannya dalam serial web bertajuk Layangan Putus di Web. Dalam serial tersebut, Anya berperan sebagai sosok pelakor bernama Lydia yang membuat warganet kesal. Lydia diceritakan berselingkuh dengan Aris Reza Rahadian yang telah memiliki anak dan istri bernama Kinan Putri Marino. Perselingkuhan itu terjadi saat sang istri tengah hamil anak kedua. Adegan kemesraan Anya dan Reza Rahadian membuat penonton makin panas dibuatnya. Anya tak segan memberanikan diri untuk saling berciuman dan beradegan panas dengan Reza Rahadian. Aksinya membuat dirinya disandingkan dengan aktris Han So, yang pernah jadi sorotan di drama The World of Merit sebagai Da Kyung. Kisah tersebut sempat menjadi viral di media sosial hingga membuat para pembaca kesal. Anya Geraldine mencuri perhatian dalam akting sensualnya bersama Reza Rahadian dalam series Original Wood yang bertajuk Layangan Putus. Bahkan, karena keberaniannya beradegan ciuman hingga ranjang dengan Reza Rahadian, selebgram berusia 24 tahun itu dijuluki warganet sebagai aktris Korea Han So-hui versi Indonesia. Setelah adegan ciumannya dengan Reza Rahadian membuat heboh, Anya pun menanggapinya dengan santai. Bahkan ia menyebut bahwa mencium Reza Rahadian menjadi salah satu impiannya sebagai seorang penggemar berat. Dalam bincang-bincang dengan komedian Kiki Saputri di sebuah acara, Anya membongkar bagaimana ia menjadi penggemar seorang Reza Rahadian. Gimana sih lo ngefans sama orang misalnya sama Bang Ariel sama Kak Reza Rahadian aku suka banget. Pas kuliah sebagai mahasiswa aku yang belum selebgram. Belum apa-apa. Terus aku datang ke launching film Kak Reza. Aku fans banget yang sampai aku lari ngejar. Kata Anya Geraldine bersemangat. Siapa sih yang gak pingin dicium? Kalau aku ngelakuinnya nanti aku dikatain lagi, sambungnya. Menanggapi jawaban Anya, komedian berusia 28 tahun Kiki Saputri langsung memberikan tanggapan yang berbeda. Karena kamu cantik, jadi jangan dicium, kamu dikasarin aja sama Bang Ariel, kan kemarin udah kan sama Bang Ariel, canda Kiki. Jangan dong, nanti aku jadi berita, ini nanti jadi berita nih, aku dikasarin Bang Ariel, pungkas Anya. Serial Layangan Putus ini diadaptasi dari kisah nyata seorang wanita bernama Mami ASF yang diselingkuhi suaminya saat hamil anak kedua. Kisah tersebut sempat menjadi viral di media sosial hingga membuat para pembaca kesal.